Watch me as I take off. I'll be working until I have all of my days off. Then I'm sitting in California. Teman, jadi di sini aku ada di channel Anam Streaming, di mana channel ini channel Morgan khusus live. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, kalian langsung aja subscribe channel Anam Stream, di mana kita itu bakal sering live, still hampir setiap hari kita live. Jadi dipantengin terus. Jika emang kalian udah subscribe, jangan lupa buat tombol loncengnya juga dinyalain biar teman-teman juga dapat notif untuk live kedepannya tentang GTA 5 Roleplay di karakter Morgan. Oke, tunggu apa lagi, langsung di subscribe teman-teman, dan nantikan notifikasi pada saat sedang live. Oke, see you, lanjut ke videonya. Ya, ke karpet, Pak. Jangan dibuka kunci lagi lah. Buka, Cok. Emang kontok jaro nih, Cok. Kita mau kemana emang? Jangan karpet, Pak. Ngapain? Masa Mika jalan sama Kadek sih, Cok? Jalan sama Kadek? Dia makanya udah sering jalan sama Kadek dah. Apa? Seriusan? Iya dia udah sering jalan sama Kadek ya. Lu kan tahu Kadek tuh buaya kan. Pasti udah sering dibawa-bawa kemana-mana. Lu jangan gitulah, Wo. Lu kagak percaya ya, lu lihat ya. Sekarang dia di mana? Garkot. Di Garkot kan. Lihat aja ya, nih ya. Gue yakin tuh si Kadek tuh dia tuh ini, Cok, buaya dia. Dia ajak jalan-jalan terus menerus sama dia tuh. Anjir. Lu lagian sih punya cewek kagak lu jaga dari buaya kadal gunting. Orang dia jarang masuk kota. Apa? Dia jarang masuk kota, oh. Kalian masuk kota. Dia tuh masuk kota, tapi dia bucinnya sama Kadek, bukan sama lu kan, anjir. Kasihan. Pengen mobil ya, pengenin John. Kenapa ngambil senjata gue? Bentar. Nah, mobil gua asuransi semua lagi, Wo. John, gue ambil ini ya, senjata ya. Gak ada senjata kemarin. Udah dibalikin belum sama itu? Udah. Ada. Kemarin senjata gue diambil grappling hooknya, Cok, sama dia, Cok. Ya udah dia di bawah Ajina. Di bawah Ajina. Hilang, Cok. Aduh. Ya udahlah. Kenapa adik gua nangis, Cok? Udah biasa. Yang nganggur-nganggur rampok lu. Rampok mulu, bengkel buka. Beli bahan gampang nanti. Ini duit kotornya kurang. Erosi. Diriku ditinggalkan. Ditinggalkan dan dicampakkan. Pepe. Oleh seseorang. Diriku dan juga dirimu. Mau keluarin mobil, Wo. Aku enggak ada mobil. Kapan unit? Mana Garkot? Ya Garkot. Nah, servis dulu. Servis dulu, Ki, servis, Ki. Ya bener-bener aja, Cok. Jangan ada otak anjir. Di bawah kan, Cok. Anjing gua disuruh servis, Cok. Pantai ini. Biasa. Diriku ditinggalkan. Telah dicampakkan. Lu nanya gitu sih anjing. Kayaknya benar lagi lu gitu sih. Sudah biasa. Ayo. Lu yakin kan? Iya, dia bilang masih mau ketemu dia. Nanya aja, Wo. Tuh, kasian banget sih lu, ditinggal Marisa, diselingkuhin Neri, Emika. Mending lu ngegay sama lu. Males amat anjing. Gue masih normal ya. Kan lu yang nawarin gue sih lu.
Ya enggak sama gue juga lah, sama ya, John ke atau lu aja sama John anjir. Sama siapa gitu? Enggak, lu aja sama John udah. Sama gue anjir. Kenapa emang lo? Lu kan jomblo juga. Kata siapa? Emang lu punya pacar? Lu nanya gue punya pacar. Enggak usah ditanya itu mah. Emang iya, lo? Siapa cewek lu? Hah? Ada Ratu siapa? Piningit. Siapa? Ratu Piningit. Ratu Piningit. Siapa iya. Anjing? Besok datangnya hari Kamis. Apa? Datangnya hari Kamis? Iya, datangnya hari Kamis. Kok ada. Kok bisa ada harinya gitu? Ya emang ada khusus itu. Datangnya hari Kamis. Gue enggak. Aduh. Besok aja aku kenalin hari Kamis. Lepas aja kali ya gue. Siapa yang dilepas? Emika. Terus ya. Lu mau deketin Marisa lagi gitu. Enggak lah. Udah enggak usah. Lu mau omdo doang lu. Gitu. Emang lu mampu ngelepasin dia. Ayo, Pak. Ya ampun. Itu dia sendirian. Ini kan? Bukan, ini kan? Itu. Bukan. Rambutnya beda. Cerpis dong. Saya kita kenalin orang dari rambut. Ih, sayang nggak tuh? Kok sayang? Kamu nggak kenal aku lagi? Rizka pingsan. Rizka kenapa? Pingsan dia meledak tadi di sini. Mas, kamu masih apa di sini? Oh, Rizka tuh. Udah dari tadi? Nggak dari tadi sih. Tadi nemenin Deska mau ini dulu, dia mau klaim apa gitu. Terus sampai sini dia malah pingsan. Iya, tadi aku baru bangun di teater tuh diajak sama dia. Katanya dia mengayomi warga baru. Terus? Dia diajakin kadek, wah aduh. Iya, terus diajak nganterin warga baru ambil kerjaan. Berarti dari tadi bareng kadek? Enggak, tapi enggak berdua, sama Haha juga. Terus tadi jemput Deska deh. Ntar ya, Vika. Kan, lu tau sendiri kan kadek kayak gimana kan dari dulu kan. Mulutnya kadek. Serius? Sumpah sih. Gue yakin sih pasti kayaknya udah di jalanin nama kadek nih. Wah. Udah berdua aku sama Haha tadi namanya. Kakak-kakak tuh Haha. Belum. Ada yang pingsan, Gris. Ya enggak, takutnya ada bojoka lagi sini nanti. Mending kalian ke Jork. Garner deh, bisa deh. Ke Jork, Kak. Ya udah jangan di sini ya. Jangan di sini ya. Itu Deska. Entar ada medis entar yang bantu. Iya, nanti biar aku jemput aja. Suruh telepon aku aja. Siapa cowokku? Mending jangan di sini. Mending ke tempat sepi aja. Kemana? Enggak usah, di sini aja, Bu. Ada bejorka katanya di sini. Iya, nanti kita mau. Terus mau di mana ngobrolnya? Ya yang aman lah. Kan menurut gue ya kan ya. Aduh, lu lihat kan dia baru diajak jalan kadek kan. Pasti bukan cuma diajak jalan-jalan doang, pasti dirayu-rayu gitu. Serius kan? Lu kan tahu kan kita kenal kadek kan. Udah kenal lama, setiap ada cewek pasti dirayu-rayu, dikasih hadiah, dibeliin ini itu. Ya kan, terus diajak jalan ke karnaval, terus diajak jalan ke mana-mana, pasti gue yakin nih jelas. Lu udah diajak jalan kemana aja ya, Mika? Enggak ada, tadi aku cuma ini apa? Emang mana? Iya. Ke itu kan tahu. Ke government, terus nganterin warga baru, terus ke bandara nyari warga baru lagi. Tapi kan aku nggak berdua sama dia, aku sama Haha juga. Jangan sama percaya kakak. Kadek kan, mulutnya kadek kan, lu tau kan kadek kan. Wah, kadek pasti udah ngerayu sih kan. Wah. Aduh. Baru tidur dia. Aduh, kadek sih, aduh. Halo, ini siapa? Wah. Lu di mana? Halo, siapa? Coba ini siapa?
Apa bro? Lo bro, lo hey. Kenal Emika? Kenal kenapa ya? Enggak, nanya aja. Nanya aja. Ya ada urusan apa gitu lo nanya kalau gua kenal atau enggaknya? Enggak, nanya doang ya. Lo ada hubungan enggak sama dia? Enggak. Enggak, orang baru kenal. Oh, oke okay, oke okay. Ya, ya, itu doang kan? Udah tukeran kontak? Iya, tapi dia ngajak tukeran kontak. Warga baru. Orang baru kamu kenal. Woy. Ya soalnya woy, dia bilang dia mengayomi warga baru. Kan warga baru. Oh ini. Oh ini mau kerekan. Oh. Gan, Gan. Menurut gue sih Gan. Sabar lu Fit. Sabar lu diajak Fit. Jalan. Masa Gan, masa cewek lu diajak jalan sama cowok lain? Kalau menurut gue sih gak bisa sih. Wah. Masa diduain, aduh sakit banget sih. Wah kalau aku juga sih Dek, nggak bisa sih Dek, gue tembakin si Jarwo di sini Dek. Duh. Kalau gue tusuk sih, kalau gue tusuk. Iya. Masa udah. Punya Fit, punya dulu, cewek Fit. Diajak Tamai sama cowok lain, disini lu kompor. Tambahin dulu Fit. Pansan. Nanti lah nanti. Sudah biasa. Diriku ditinggalkan. Dicampakkan dan dibuang. Diam dulu, Wo. Dia bisa diem gak dia? Oke, oke. Iya, karena dia bilang dia mengayomi warga baru. Karena aku kira dia orang baik. Baik dia, tadi ngajak orang warga baru tuh ke government tuh ngambil kerjaan. Katanya sampai dikasih duit juga orangnya. Kamu baru bangun tapi gak ngabarin aku. Lebih baik mengayomi warga baru. Pak Yu, Pak Yu, Pak Yu. Gak gitu. Terus? Aku nanya itu doang. Alasannya kenapa? Sorry, nggak ada rem. Berarti lebih betah jalan sama Kadek. Enggak gitu warga. Sama aku lihat gitu. Semester terakhir kamu. Aku nanya kabar kamu tapi kamu nggak balas. Gratis ya? Dia udah asik sama Kadek. Dia udah asik sama Kadek. Enggak. Bisa diem nggak? Ini bisa diem nggak kamu? Ya kan? Dia udah asik sama Kadek. Ya terus kalau emang kamu bangun mau berin aku kan, tanya kabar itu penting. Sekarang balik lagi ke kabar, kamu nanya kabar aku kan. Kemarin itu aku nanya 19 jam yang lalu. Iya kemarin aku baru bangun, aku langsung nanyain kabar kamu. Kamu bangun? Ya berin aku. Baik. Cep, aku pusing Cep, minta obat Cep. Yeah. Gan, tapi dia kemarin bangun kok Gan, aku lihat jalan sama Kadek, Emika. Enggak, iya. Ada, dia ya. Bangun baru, kemarin. Baru ketemu Kadek tadi ya. Aku pusing Cep, minta obat Cep. Serius. Iya, aku baru ketemu tadi baru bangun tuh lah, ketemu dia di teater tuh. Dia bilang ikut aja yuk mau ini aku mengayomi warga baru katanya. Gitu. Iya, ya emang gitu. Kan itu alasan modus Kadek aja kan, di setiap cewek mah gitu terus digombal-gombalin, dikasih hadiah, diajak jalan kemana kemari, dikasih makan. Kasih kamu kontaknya, mau kasih kontak kamu ke dia. Bang. Iya. Ya karena kan aku kira dia orangnya yang seperti itu kamu ngasih kontak ke orang lain. Enggak gitu Morgan, kan aku kira dia mengayomi warga baru banget. Ya udah. Jangan jadi sakit. Aku nggak bangun, kamu juga nggak ada nanya aku. Minimal SMS kayak apa? Kamu nggak ada tuh. Kenapa selalu? Yo, you pull up your strap, man. You pull up your strap, bitches, man. Wanna try us over? Nanti dulu, coy. Itu kenapa tuh? Hey. Mohon ampun, guys. Dumbass bitch. Mana go so what's up? Nih. Hey, come on, bro. Hey, come on, bro. Man, nobody. Man, what about chill, okay? We have some beef, nigga. Then what you mean, guys? Such a fuck are you, mob, bitches? Itu kenapa, Bang? Kok tembak-tembakan, dong? Iya, itu lagi di beef sama anak saya. Oh. Bang, aku mau pasang tato, tapi tato yang keren apa ya? Muka bapak lo aja pasang. Kok muka bapak gue ya, Bang ya? Yeah. Kayaknya halo, lagi Grace. Bisa deh, Bang. Lo di mana, Grace? Halo? Segampang itu kamu kasih nomor.
Enggak, sekarang gini, kamu nuntut aku selalu ngasih kabar kalau aku teman. Kamu sendiri pernah enggak kayak gitu, Prof? Enggak pernah. Aku enggak pernah. Kamu enggak pernah. Kamu enggak pernah. Iya, aku setiap waktu nelponin kamu. Apa-apa nelponin kamu. Kamu pernah lihat enggak log telepon kamu terakhir itu siapa yang nelpon? Aku nanya sama kamu. Pernah lihat enggak? Log terakhir yang nelponin kamu itu siapa? Hah? Iya. Yeah. Itu bukan kabar namanya. Itu bukan waktu. Cuman telepon, kamu bilang. Cuman telepon. Mana? Jadi enggak diambil. Inisiatif SMS aku, jadi aku bisa SMS sama. Inisiatif itu kalau emang ngabar, kalau kabar itu emang ada di inisiatif. Inisiatif kabarin itu dalam hal SMS maupun telepon itu ada. Jaga, yang penting aku ngabarin kamu. Aku tahu kamu tidur, ya udah. Babi cok, mesinnya, mesin ini cok, mobilmu, mesin bagasi, ini garasi, di ini nanti cok, di meteor nanti. Lalu apa? Mue anjing. Gak bakal salah terus kok di mata kamu. Ya, aku pun gitu. Bangun kan kita selalu begini. Aku pun kamu gitu. Kamu bisa pak. Nyalahin aku terus. Nyalahin, emang aku nyalahin sekarang. Aku nanya sama kamu. Aku nyalahin. Kamu nyalahin aku. Aku kan hanya sesuatu sama kamu. Aku nanya, bukan nyalahin. Ya itu kemarin aku udah nanya kabar kamu, Morgan. Iya, kemarin. Lu bisa menjawab terus, dulu gak, bro? Masih salah. Baik. Mas, di sini, Pak. Salah. Enggak ada yang salah kok. Kamu tau gak sih, Morgan? Setiap aku bangun tuh kita selalu kayak gini loh. Kamu kalau ada masalah jangan lampiasin ke aku dong. Emang aku pernah ngelampiasin ini semua ke kamu? Enggak. Aku gak tahu. Enggak pernah. Buat aku apa sih? Aku gak tahu, Morgan. Buat apa aku ngelampiasin masalah aku ke kamu? Enggak ada aku untungnya. Aku kemarin udah kabarin kamu, nanya kabar kamu, tapi tetap aja masih salah hari ini. Bisa menjawab dulu enggak, bro? Enggak ada suara lo. Halo, ada. Masih salah. Kamu harus apa? Enggak sih. Enggak, Morgan. Sadar enggak sih? Apalagi. Apa aku bawa untuk kita selalu kayak gini? Jauhin. Emang kenapa kasih gue ini? Iya, tiap aku bangun kita selalu kayak gini. Nah, mau makan ini. Apa aku gak usah bangun lagi? Biar kamunya tenang, jalan hidup. Kenapa kamu kayak gitu? Ya dari yang udah-udah tuh, aku bangun kita pasti selalu debat. Padahal aku udah ngabarin kamu kemarin. Tapi kamu belum balas ya, aku tunggu kamu balas dulu lah. Ini semua salah aku berarti. Aku gak nyalain kamu, aku cuma nanya kenapa. Tiap aku bangun tuh kita selalu kayak gini. Pernah gak sih dirimu ngerasa kalau emang lu, kamu tuh udah gak penting banget di mata orang? Ah, padahal aku gak penting. Aku nanya. Pernah gak sih? Iya. Iya kan? Aku udah ngabarin kamu, Morgan. Kamu selalu ngerasa gak dipentingin gara-gara gak ngabarin. Itu kemarin aku udah ngabarin kamu. Tuh aku telepon berkali-kali selama berhari-hari belakangan ini. Gak ada kabar. Kata kamu kabar itu penting. Ya aku baru bangun. Dan aku langsung SMS kamu kemarin. Kamu gak bales. Ya udah aku tunggu kamu bales dulu. Siapa tahu kamu sibuk. Iya. Apa? Iya. Iya apa? Capek aku berdebat. Aku juga capek. Aku bangun kesini tuh nyari kamu tuh nggak pengen kayak gini. Oh my god. Terus? Ya tapi kenyataannya tiap kita ketemu kan kayak gini terus.
kamu. Kamu sadar gak aku peduli sama kamu? Kamu sadar gak aku ada rasa sama kamu? Sadar kan? Sadar kan? Coba bawa strap pak, bawa strap dia pak. Itu iya kan? Jarwo, bawa strap dia. Sadar kan? Paket saya tadi. Iya kan? Ya, ngeliat kamu kayak gitu tuh kayak mikirnya gue udah gak ada di pikiran dia. Kalau kamu mikir kayak gitu, aku gak bangun warga. Jangan selalu apa-apa yang di pikiran kamu tuh kamu anggap benar. Gak semuanya. Gak semuanya. Tapi ya, semua yang ngebuat itu kan dari kata-kata kamu sendiri. Dari kata-kata kamu sendiri. Morgan, tadi kamu bilang kamu capek debat. Kamu mancing lagi buat kita debat, Morgan. Iri dengan kekayaan, Pak. Makanya mereka kalau lihat nanti ini orang-orang kaya dia hapus lu, palat lu. Iri-iri lu. Gatik tai. Berarti sebelumnya jalan berdua, teman? Enggak berdua. Ada haha, aku bilang. Kamu ada bukti? Yang masa aku foto ketiga? Ya udah tunggu hahanya bangun. Putri Tayu. Halo. Anjir, gue baru di beef sama TR, lu di mana? Di samping pos parkiran di kiri dekat tol. Sherlock Ben apa Sherlock tol? Dekat ini di garpat masih. Mundur nah, li kiri 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 kiri, bukan kanan. Kiri. Oh. Nah, kiri lagi. Eh, dasar lu ya. Lu bukannya nolongin gue, lu malah lu kagak tahu gue diserang 4 orang anjir. Ya kan gue enggak ditembakin sama mereka. Ah. Pret. Kamu tanya aja deh Dika kalau emang Dika adiknya kalau emang aku sama dia jalan berdua. Enggak pantas aku nanya kayak gitu. Iya daripada kamu sama mikir aku. Jelek ke aku. Daripada kamu mikirin yang enggak tentang aku sama dia. Wajar gak sih? Ya wajar. Ya biar kamu dapat jawabannya tanya langsung ke orangnya. Misalnya aku ada di posisi kamu. Ya kan aku jalan sama cewek. Aku bilang ada teman aku satu lagi. Ada Jarwo. Ya aku tanya dong. Benar enggak ya kan? Ada ini? Iya. Pasti kan sama kan pertanyaannya. Iya. Perlu nggak aku nanya orangnya? Perlu lah. Buat apa? Iya buat pantas. Klarifikasi. Belum ya, pantas sampai sana. Karena, ya, ya itu. Hubungan kita cuma batas berkabar doang udah. Kamu bilang kayak gitu kan? Iya tapi kan aku nggak berdua Morgan. Yeah, ada ha habis tuh jemput. Hey, what's up with this, bro? Hey, is it Morgan man from the car? Yeah, bro. Come on. Wait ya, yeah, bro. Sabar, KJ. Come on. Sabar dulu lah, hey, Pak. Where's some babe, man? Now what about Cilau? Cilok kali. Oh, sabar dulu, KJ. Ah, halo. Kita kan beef, gak? Iya, tahu. Ya, ntar gue bantai lu lagi abis ini. Lu mau tembak lagi? Temen gua ya. Gak ada deh. Temen gua kan. Kagak ada. Temen gua kan. Hei. Bantai lagi lah anjir lah. Tempelengalah. Pull up your shirt, guys.